بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، para jamaah al-ihsan rahimani wa rahmakumullah, mudah-mudahan Allah mencurahkan kepada kita rahmatnya dan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Para jamaah sekalian, kita melanjutkan kajian kita fikih, yang alhamdulillah kita memulai kajian fikih ini sejak masjid ini dibuka sampai saat ini. Kita memulai pengajian fikih ini berurut. Dulu kita mulai dari pembahasan taharah, dan saya baru tahu kalau kajian di sini direkam oleh sebagian, diambil rekamannya oleh sebagian radio di Indonesia dan diputar di daerah mereka masing-masing. Di antaranya ada satu daerah radio namanya Radio Hidayah di Pekanbaru. Jadi kalau rekamannya telat, mereka telepon hubungi saya, mana rekamannya. Alhamdulillah kajian di sini bisa dimanfaatkan bukan di sini saja, tetapi oleh umat Islam di tempat-tempat dan di daerah-daerah yang lainnya. Pertemuan yang lalu kita bahas pembahasan tentang masalah apa? Sumpah. Ya. Hari ini kita lanjutkan pembahasan yang lain, yaitu tentang masalah nazar. Hari ini kita bahas masalah nazar, dan insya Allah bulan depan kita bahas masalah makanan dan minuman yang halal. Masalah nazar, sebelum kita mulai pembahasan nazar ini, kita ingin tahu apa itu nazar, pengertiannya dulu. Apa nazar itu? Ya, semua ibadah kepada Allah ini. Namanya fikih ya, konteksnya ibadah kepada Allah. Apa nazar itu sebetulnya? Hah? Apa Bapak Ibu nazar? Saya bernazar demikian. Apa nazar? Nazar itu kalau dalam bahasa, secara bahasa ya, dalam bahasa Arab, ada yang mengatakan nazar itu janji. Ada lagi yang mengatakan nazar secara bahasa maknanya adalah ijab, mengharuskan diri melakukan sesuatu. Janji atau mengharuskan diri melakukan sesuatu, intinya sama. Jadi nazar secara bahasa itu mengharuskan diri atau berjanji untuk melakukan sesuatu. Ini pengertian nazar secara bahasa. Jadi yang dominan di sini, yang utama nazar secara bahasa adalah mengharuskan diri untuk melakukan sesuatu. Secara pengertian, menurut syariat atau menurut pandangan para ulama fikih, nazar itu adalah ilzamul mukallaf nafsahu syai'an fima yamlikuhu ghairu muhal. Kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin di dalam bukunya Syarah Mumti',
beliau mengatakan nazar menurut syariat Islam itu adalah seorang mukallaf mengharuskan dirinya untuk melakukan sesuatu. Jadi seorang mukallaf mengharuskan dirinya untuk melakukan sesuatu yang dia miliki dan itu bukan hal yang mustahil. Seorang mukallaf yang mengharuskan dirinya untuk berbuat, melakukan sesuatu yang menjadi kekuasaan dia atau yang menjadi milik dia dan itu tidak mustahil bagi dia. Ada pula yang mengartikan dengan pengertian yang sama, cuman beda redaksi aja. Seorang muslim mengharuskan dirinya untuk melakukan sebuah ketaatan yang tidak wajib bagi dia. Seorang muslim mengharuskan dirinya untuk melakukan melakukan sebuah ketaatan yang sebetulnya itu tidak wajib bagi dia. Berarti nazar ini muaranya arahnya kemana? Mengharuskan diri untuk melakukan sebuah ibadah, mengharuskan dirinya sendiri untuk melakukan sebuah perbuatan, untuk melakukan sebuah perbuatan. Padahal perbuatan itu secara syariat tidak wajib bagi dia untuk dia lakukan. Tetapi dia sendiri yang mengharuskan untuk melakukan perbuatan itu. Faham, Pak? Bu. Saya ulangi biar jelas. Nazar itu adalah seseorang atau orang mukallaf. Ini bahasanya mukallaf. Mukallaf itu seseorang yang sampai pada usia taklif. Usia di mana dia sudah harus melakukan syariat Islam. Berarti di sini bukan anak kecil. Jadi kalau nazar dilakukan anak kecil itu berarti nazar yang enggak bernilai. Jadi nazar yang ada nilainya adalah nazar yang dilakukan oleh seorang muslim dan dia orang yang mukallaf. Nah, dia mengharuskan dirinya untuk melakukan sebuah perbuatan. Bahasanya harus melakukan itu. Padahal syariat Islam tidak menyatakan itu harus wajib bagi dia, tapi dia sendiri yang mengharuskannya. Ya. Dia sendiri yang mengharuskannya. Sebagian para ulama membatasi dengan catatan satu apa? Barang atau yang akan dia kerjakan itu memang milik dia. Nanti kita kasih contoh-contoh. Milik dia, dan yang kedua adalah dia mampu melakukannya, bukan bernazar sesuatu yang khayal, ya, atau di luar kemampuan dia, atau mempersulit dirinya sendiri, tidak, ya. Tapi nazar itu mengharuskan dirinya melakukan sesuatu yang tidak wajib dalam syariat Islam. Dan itu di bawah kemampuan dia dan di bawah kepemilikan dia. Paham Bapak Ibu? Paham ya? Berarti nazar itu datangnya dari mana? Dari dirinya sendiri. Dia yang mengharuskannya. Padahal syariat Islam tidak mengharuskan dia untuk melakukan itu. Dia yang mengharuskannya. Kalau saya lulus, saya akan bersedekah. Kalau saya lulus, saya akan bersedekah sekian. Atau, kalau saya lulus,
saya bernazar karena Allah sedekah sekian kepada orang-orang ini. Ini namanya nazar. Artinya dia mengharuskan dirinya untuk melakukan itu, padahal Islam tidak. Kalau saya sembuh, saya bernazar karena Allah menyantuni 100 fakir miskin umpama. Kalau saya sembuh dari penyakit saya bernazar akan belikan ambulan untuk Masjid Al-Ihsan umpama. Ini dia mengharuskan dirinya sendiri untuk melakukan itu. Padahal syariat Islam menyuruh dia tidak untuk melakukan itu. Menyuruh enggak? Tidak. Itulah nazar hakikatnya. Sekarang, apa hukumnya seseorang yang bernazar? Ada dua permasalahan dulu, jangan tulis dulu. Ada dua permasalahan, hukum bernazar, dan yang kedua, hukum melakukan nazarnya. Paham bedanya? Hukum seseorang bernazar, mengucapkan nazar, dan yang kedua, hukum orang merealisasikan atau melakukan nazar dia yang sudah terucap. Paham bedanya? Nah, permasalahan yang pertama, bagaimana hukumnya seseorang bernazar, mengucapkan nazar? Ingat, hakikat nazar adalah mengharuskan dirinya atas sesuatu yang tidak ditetapkan di dalam syariat Islam. Apa hukumnya? Kebanyakan para ahli fikih mengatakan bahwa mengucapkan nazar itu hukumnya dilarang. Bahkan ada yang sampai mengatakan ranah haram hukumnya. Sampai pada ranah haram hukumnya bernazar, artinya mengucapkan nazar. Kenapa? Karena satu, itu mewajibkan dirinya atas sesuatu yang tidak diperintahkan. Yang kedua, nazar yang dia ucapkan itu sesuatu yang tak berfungsi bagi dia, tidak akan bisa merubah takdir dia. Yang ketiga, nazar yang diucapkan seseorang itu merupakan indikasi kalau yang melakukannya pelit bin medit. Kenapa? Dia menggantungkan dia untuk berbuat baik jika dia mendapatkan ini dan itu. Ya kan? Kenapa gak langsung sedekah aja? Kenapa harus nunggu dia sembuh sakit? Ya kan? Nanti kalau saya sembuh sakit saya bernazar mau bangunin masjid. Itu sering itu. Kalau sudah wafat, nanti ahli warisnya ngomong sama saya, Ustaz, almarhumah ibu dulu waktu masih sakit itu ngomong gini, nanti kalau ibu sembuh, ibu kepingin bangun masjid. Kan gitu kan? Ini sering sekali, khususnya dalam kasus-kasus warisan. Jadi ini indikasi kalau pelakunya itu apa? Pelit, medit, bakhil. Kenapa? Kenapa gak langsung sedekah aja? Langsung aja sedekah, kenapa pakai nunggu penyakitnya sembuh? Kenapa nunggu dia lulus? Langsung aja, kenapa nunggu ini dan itu? Langsung aja santunin fakir miskin, toh itu juga pahalanya luar biasa. Kita lihat hadis-hadis yang menunjukkan apa yang kita katakan tadi atau yang dijelaskan oleh para ulama, bahwa bernazar atau mengucapkan nazar itu sesuatu yang dilarang dalam syariat Islam. Hadis yang pertama, hadis Abdullah ibnu Umar ibnu Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim
di dalam kedua kitab sahihnya, Abdullah bin Umar mengatakan, nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam 'anil nazar wa qala innahu la yaruddu syai'a walakinnahu yustakhraju bihi minal bakhil. Abdullah bin Umar mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang bernazar. Tuh. Jelas kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang bernazar, mengucapkan nazar. Lalu beliau bersabda, innahu la yaruddu syai'a. Nazar yang dia ucapkan itu tidak bisa menolak suatu apapun, tidak bisa mencegah dari suatu apapun. Walakinnahu yustakhraju bihi minal bakhil. Nazar itu diucapkan, dilakukan oleh mereka yang pelit, yang medit. Ini Nabi yang ngomong, bukan saya. Di hadis yang kedua, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Imam Ahmad. Tentu hadisnya sahih karena diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "La tanzuru fa inna an-nadhara la yughni min al-qadari syai'a wa inna ma yustakhraju bihi min al-bakhil." Kata Nabi, "La tanzuru, jangan kalian bernazar." Jangan kalian bernazar, jangan mengucapkan nazar, jangan. Fa innan nazara la yughni minal qadari syai'a, karena nazar itu tidak berpengaruh apapun terhadap takdir. Wa inna ma yustakhraju bihi minal bakhil, nazar itu hanya dilakukan oleh orang pelit. Lihat bahasanya. Nazar itu dilakukan hanya oleh orang pelit. Ada kata hanya. Kenapa? Innama, Nabi mengatakan innama, ini gaya bahasa yang mengarah kepada penyempitan arti. Yang melakukan nazar itu orang pelit. Kalau orangnya gak pelit, dia gak mungkin pakai nazar-nazaran. Keluarin aja duitnya, sedekahnya. Ya. Jadi ini adalah di antara dalil-dalil hadis yang melarang seseorang untuk bernazar. Kenapa? Enggak akan berpengaruh kepada umpama sakit. Bukan, ini keyakinan masyarakat. Ini keyakinan masyarakat yang lebih parah lagi. Mereka meyakini kalau dia bernazar nanti penyakitnya sembuh. Ya, Pak Bu ya. Sepertinya seperti itu kan? Sepertinya seperti itu. Seakan-akan mereka meyakini, atau mungkin itu keyakinan dia, kalau dia nazar nanti sembuh, kalau dia nazar nanti lulus, kalau dia nazar apa yang dia inginkan itu dapat, kalau dia nazar apa yang dia takutkan itu tidak terjadi. Padahal Nabi mengatakan itu gak ngaruh apa-apa. Kalau memang ditakdirkan dia sembuh, ya sembuh, bukan karena nazar kamu. Kalau memang ditakdirkan dia gak sembuh, ya udah gak sembuh. Ya. Yang kedua, nazar dilakukan oleh mereka yang pelit. Seperti yang tadi, kalau saya sembuh, saya bernazar melakukan ini. Kenapa nunggu sembuh? Lakuin aja, sedekahin aja, berbuat aja kebaikan dan ketaatan. Nanti kalau saya sembuh, saya mau puasa 3 hari. Ya kenapa? Puasa aja. Kenapa nunggu sembuh? Artinya malas. Malas. Nah ini, jadi bernazar itu sesuatu yang dilarang. Di dalam syariat Islam, orang nazar itu dilarang. Lantas, kalau sudah diucapkan, bagaimana? Hah? Kalau sudah diucapkan, maka nazar itu dilakukan. Bahasa harus kita hindari dulu, karena nazar itu beraneka ragam bentuknya. Ya, beraneka ragam bentuknya. Kalau sudah diucapkan,
maka dia punya konsekuensi untuk melakukan nazar yang sudah diucapkan itu. Paham ya perbedaannya? Ngucapinnya enggak boleh, tapi kalau sudah terlanjur, maka dia berkewajiban untuk melakukan itu dengan kriteria-kriterianya. Seperti yang disebutkan di surat tentang haji, pada surat Al-Hajj ayat 29 bicara tentang manasik haji. Di situ Allah berfirman, "Tsumma liyaqdu tafathahum wal yufu nuzurahum." Hendaknya mereka yang melakukan ibadah haji itu menghilangkan kotoran-kotoran yang ada pada dirinya, dan dia melaksanakan nazar-nazarnya. Tuh, ya kan? Menghilangkan kotoran pada dirinya, yaitu mencukur rambut, tahallul, motong rambut, motong kuku, membersihkan dirinya. Wal yufu nuzurahum, dan dia melaksanakan nazarnya. Berarti ayat ini menyatakan di surat Al-Hajj ayat 29 ini, jika seseorang sudah bernazar, maka dia melaksanakan nazarnya. Ya. Karena Allah memerintahkan di sini, wal yufu nuzurahum, hendaknya mereka melakukan nazar yang sudah terucap. Kemudian Allah sebutkan pula di surat Al-Insan. Surat Al-Insan pada ayat yang ketujuh bicara tentang ciri-ciri penghuni surga. Ciri-ciri penghuni surga. Di situ Allah mengatakan, yufuna bin nadri wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira. Mereka penghuni surga itu adalah orang-orang yang yufuna bin nadri, menepati nazarnya, melaksanakan nazarnya, dan mereka orang-orang yang takut akan suatu hari di mana keburukannya menimpa semua orang. Surat Al-Insan ayat yang ke-7. Jadi ini adalah pujian yang datangnya dari Allah pada mereka-mereka yang menepati nazarnya. Dan juga disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 270, Allah berfirman, وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ. Apa yang kalian infakkan yang berupa sedekah-sedekah itu, atau yang kalian ucapkan dalam bentuk nazar-nazar itu, fa innallaha ya'lamu, sesungguhnya Allah mengetahuinya. Sedekah yang kita keluarkan, besar maupun kecil, itu Allah Maha tahu. Nazar yang sudah diucapkan, Allah pun Maha tahu. Artinya anjuran untuk sedekah walaupun sedikit, dan anjuran bagi mereka yang sudah mengucapkan nazar untuk melakukan nazarnya. Bukan anjuran untuk bernazar, tetapi anjuran untuk melaksanakan nazar yang sudah terlanjur diucapkan. Ini dalil-dalil dari Al-Quran yang intinya adalah Allah memberitahukan kepada kita, atau Allah memuji kepada kita, memuji orang-orang yang melaksanakan nazarnya di tiga ayat yang tadi. Adapun di dalam hadis
Rasulullah SAW bersabda dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya, beliau bersabda, "Man nadzara an yuti' Allah falyuti'hu wa man nadzara an ya'siyahu fala ya'si." Barang siapa yang bernazar, sudah mengucapkan nazar untuk taat kepada Allah, maka dia wajib melakukannya. Tapi barang siapa yang bernazar, sudah mengucapkan nazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka dia tidak boleh melakukan nazarnya. Jadi nazar yang sifatnya ketaatan kepada Allah, maka itu nazar harus dikerjakan. Harus dikerjakan. Ya, dan juga disebutkan di hadis Imran bin Husain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Khairukum qarni tsumma alladzina yalunahum." Sebaik-baik masa adalah masaku. Orang-orang yang hidup bersama diriku, mereka adalah umat Rasulullah SAW yang terbaik. Manusia yang terbaik adalah manusia yang hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus kita yakini kemuliaan mereka. Mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu tidak semua orang yang hidup di zaman Nabi itu mulia, tetapi mereka adalah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka melihat Rasulullah SAW berdakwah bersama Rasulullah, duduk bersama Rasulullah. Inilah orang-orang yang paling mulia. Manusia yang paling mulia adalah manusia yang beriman dan hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah untuk menemani Rasulullah, untuk berjihad bersama Rasulullah SAW, untuk mengembangkan Islam bersama Rasulullah SAW. Jasa-jasa mereka terhadap Islam tidak bisa terucap dengan kata-kata, tidak bisa dituangkan dengan kalimat. Jasa-jasa mereka hanya satu kita bisa mengatakan, jasa mereka dinilai dengan surga oleh Allah. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih. Di antara orang-orang beriman ada mereka-mereka yang konsekuen dengan janjinya. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli dari orang-orang beriman itu jiwa-jiwa mereka dan harta-harta mereka. Allah beli, Allah tukar jiwa dan harta mereka dengan apa? Surga. Siapa yang dimaksud dengan ayat-ayat ini? Tentu yang paling utama adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Siapa mereka ini? Tentu para sahabat Rasulullah SAW. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, beramal saleh, mereka adalah manusia terbaik. Siapa? Sahabat Rasulullah SAW. Mereka fi jannati adn, berada di dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Allah ridha sama mereka karena mereka ridha dengan Allah. Siapa mereka? Sahabat Rasulullah SAW. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat Rasulullah yang terbaik. Siapa mereka? Sahabat Rasulullah SAW. Siratal ladhina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka. Siapa mereka itu?
para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah ayat-ayat yang lain. Sehingga di hadis ini dikatakan khairukum qarni, sebaik-baik kalian adalah orang yang hidup bersama aku. Tsummal ladzina yalunahum, setelah itu orang yang ada di generasi kedua. Kemudian Imran bin Husain mengatakan, saya tidak tahu apakah beliau menyebutkan dua atau tiga generasi. Tsumma yaji'u qaumun, setelah generasi-generasi itu muncullah satu kaum. Yanzuruna wala yufun, mereka itu gampang sekali bernazar tapi tidak dikerjakan. Nah, lihat Pak Bu ya. Gampang sekali nazarnya. Gampang ngucapin, kalau nanti saya sembuh, saya mau ngasih makan fakir miskin 100 orang, sembuh penyakitnya, enggak mau. Kenapa? Eman duitnya. Ya memang benar Nabi, yang melakukan itu hanya orang pelit, bakhil. Yakhununa wala yu'tamanun. Nanti akan lahir setelah itu generasi-generasi pengkhianat. Mereka tidak bisa menerima amanah. Khianat. Dan khianat itu akhirnya menjadi bagian dari darah yang mengalir pada tubuh mereka. Kalau enggak khianat, bisulen pantatnya. Kalau enggak bohongin orang, benjolen palanya. Dagang kalau enggak bohongin orang rasanya enggak afdol. Inilah kaum-kaum yang datang setelah itu. Wayashhaduna wala yustashhadun. Mereka demen bersaksi untuk orang lain. Yashhadun, mereka suka bersaksi. Tapi kalau dia dipersaksikan ngamuk. Wayadhharu fihi musamman. Terlihat pada diri mereka itu badannya gemuk-gemuk. Kenapa? Suka makan barang haram. Tapi gak semua orang gemuk loh Bu ya. Saya gemuk Bu. Banyak orang yang gemuk di sini, ibu-ibu banyak yang gemuk tuh. Akhirnya gak enak hati nanti. Ya. Jadi intinya adalah hadis ini anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mereka yang sudah bernazar ngapain? Melaksanakan nazarnya. Jadi para jamaah sekalian, kesimpulannya apa? Kesimpulannya bernazar, mengucapkan nazar itu dilarang. Tapi kalau sudah diucapkan, maka dia bertanggung jawab untuk melakukannya. Ini kesimpulannya. Bisa difahami Bapak Ibu? Kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Yang ketiga, tadi pengertian hukum. Yang ketiga adalah macam-macam nazar. Yang pertama, nazar ketaatan. Nazar yang sifatnya ketaatan. Maksudnya, dia mengharuskan dirinya untuk melakukan sesuatu dan sesuatu itu bersifat taat kepada Allah. Contoh, kalau saya sembuh, saya nazar untuk ngasih makan fakir miskin. Ngasih makan fakir miskin itu kan ketaatan. Nah, ini namanya nazar untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Jika saya sukses di sini umpamanya, saya akan sisihkan untuk pembangunan masjid umpama.
Ini adalah nazar yang sifatnya ketaatan. Kalau saya sembuh, saya akan rajin sholat 5 waktu. Gak usah, Bu. Kamu gak nazar juga wajib sholat 5 waktu. Kan gitu kan? Gak usah nazar juga sholat 5 waktu, tetap wajib buat kamu. Kalau saya sembuh, saya akan rajin puasa Senin Kamis. Nah, ini ketaatan. Dan begitu seterusnya. Nazar yang seperti ini, apa hukumnya? Hukum untuk dikerjakannya. Nazar yang seperti ini harus dikerjakan. Wajib untuk dilakukan. Ini yang disebut di ayat-ayat tadi itu. Kayak di surat Al-Insan, yufuna bin nazri. Ciri-ciri penghuni surga adalah orang yang menepati nazarnya. Ketika nazarnya ketaatan, maka dia wajib melakukan nazar yang bersifat taat itu. Wajib. Wajib itu maksudnya apa? Harus. Kalau tidak, dia berdosa dan dia terkena bayar kafarah. Kafarah nazar apa? Kafarah nazar sama dengan kafarat sumpah yang kemarin. Apa kafarah sumpah? Memberi makan berapa orang? 10 fakir miskin, atau ngasih pakaian mereka, atau membebaskan budak. Oke, budak sudah gak ada, berarti tinggal ngasih makan 10 fakir miskin atau ngasih pakaian mereka. Kalau memang ini tidak mampu dan terbukti dia tidak mampu, baru pindah yang tahap yang kedua. Apa itu? Berpuasa berapa hari? 3 hari. Ya, berpuasa 3 hari berturut-turut. Ya, ini kafarah yamin, sumpah, dan juga ini berlaku untuk kafarah nazar. Jadi nazar yang pertama ini adalah nazar yang bersifat ketaatan kepada Allah. Seperti hadis yang tadi, man nazara an yuti' Allah fal yuti'hu. Hadis Aisyah tadi, barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka hendaknya dia mentaatinya, melakukannya. Ini nazar yang bersifat ketaatan. Umpama gini, jika saya sembuh atau jika saya dapat ini, saya akan bersedekah kepada 100 anak yatim. Dan ternyata dia sembuh, maka dia wajib bersedekah kepada 100 anak yatim itu. Tapi dia kagak punya duit, Bu. Gak punya duit, Mas, Pak. Akhirnya dia ngambil duit suaminya, atau dia ngambil duit orang tuanya untuk bersedekah dengan itu. Boleh tidak? Kenapa? Anggap gak nyolong. Anggap gak nyolong dia. Dia tahu orang tuanya, Bu, Pak, duitnya saya pakai ya untuk nazar saya. Boleh gak? La nadhara fi ma la yamlik ibnu Adam. Kata Nabi, tidak boleh melakukan nazar atas barang yang bukan milikmu. Itu duit siapa? Duit siapa? Duit suaminya. Duit siapa? Duit ibunya, duit bapaknya.
diambil buat nazar. Ya enggak boleh, duitmu sendiri. Ya. Kalau saya sembuh, saya akan sembelih kambing. Sembuh, di rumah ada kambing, ini umpama orang desa nih. Lalu disembelihlah kambing itu. Kambing punya siapa? Main gorok aja tuh kambing. Dan juga ada contoh kasus di zaman Rasulullah SAW yang diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an. Anas bercerita pada suatu hari Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki berjalan sambil dibopong oleh dua orang. Ini laki-laki jalan dibopong dua orang. Lalu Rasulullah bertanya, mahadha, ini apa ini? Ada apa ini? Mereka menjawab, nadhara an yamshi ilal bait. Dia bernadhar untuk pergi ke Ka'bah jalan kaki. Nadhar pergi ke Ka'bah jalan kaki. Nabi mengatakan, innallaha azza wa jalla la ghaniyun an ta'dhibi hadza nafsah. Thumma amarahu farakib. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak butuh seorang hamba itu melakukan sesuatu yang akhirnya menyiksa dirinya sendiri. Suruh dia naik kendaraan. Suruh dia naik kendaraan, jangan nyiksa ya. Artinya apa? Nazar taat, tapi yang akhirnya menyiksa dirinya sendiri. Maka itu tidak diperbolehkan untuk dilaksanakan. Kalau saya dapat ini, saya mau ke Istiqlal jalan kaki. Istiqlal jalan kaki. Rumahnya di mana? Rumahnya di Jawa Barat atau Jawa Tengah. Jadi menyiksa dia. Sering kita lihat di media cetak maupun elektronik, tapi ini bukan kategori taat. Nanti kita bicara bahas sebelumnya. Dia bernazar kalau mendapatkan apa yang dia inginkan, dia mau keliling Indonesia pakai sepeda ontelnya. Sering ya kita lihat pakai sepedanya dia. Ini kategorinya ini sama ini. Tapi ini yang berkaitan dengan hal yang bersifat mubah. Nanti kita bahas di sana. Jadi nazar melakukan ketaatan itu harus dia kerjakan dengan catatan apa? Barang, kalau berkaitan dengan benda, barang, maka barang itu punya siapa? Punya sendiri. Dan pekerjaan yang dia nazarkan itu masih di bawah kemampuan. Ya. Jangan melakukan sesuatu yang aneh-aneh gitu kan. Yang dia tidak mampu untuk melakukan itu atau memaksakan diri untuk melakukan itu. Nazar, mau menyantuni sekian fakir miskin. Sebetulnya dia gak punya duit. Akhirnya ngutang. Ngutang sana, ngutang sini untuk melakukan nazarnya. Boleh? Tidak. Ini namanya menyiksa diri di luar kemampuan. Bisa difahami? Kemudian, saya enggak masuk terlalu dalam di permasalahan ini. Ada pembahasan di dalam fikih itu, seseorang bernazar untuk bersedekah dengan seluruh hartanya. Walaupun kenyataannya sih masyarakat kita zaman sekarang, saya mungkin bisa mengatakan kakak Anda, kenapa kalau kita mau sedekah aja cari uang receh? Maaf Pak, gak ada uang receh gitu. Ya kan, sedekah pakai uang receh. Kalau naruh di apa namanya kaleng itu bunyinya apa, Bu?
ada sebagian masjid itu ngasih pengumuman, pengumuman perolehan kerenceng. Saya bilang gak enak amat bahasanya kerenceng. Kenapa? Iya Ustadz, kalau orang sedekah kan bunyi kerenceng, kerenceng gitu. Ya Allah, sedekahnya pakai uang receh. Ya itu kan kita, ya kan? Berarti imannya sekelas apa, Bu? Sekelas kerenceng, Bu. Dulu para sahabat yang kaya-kaya sedekahnya pakai apa? Pakai emas. Pakai emas batangan, Bu. Ya. Pakai emas batangan berember-ember tuh dibawa tuh. Ya kan, berember-ember tuh dibawa. Uangnya digotong untuk bersedekah di situ. Yang enggak punya, ya barulah dia bersedekah sesuai dengan yang dia miliki. Ini kagak. Rekeningnya banyak. Cuman sekedar ambulan 100 juta aja enggak mau. Ya, cuman 150 paling tuh Avan APV itu. Iya, apa susahnya, Bu, keluarin cek berdua deh 75-an, Bu. Pahalanya di akhirat tuh, Bu. Ya, Ustaz. Ya. Ya. Jadi ada dibahas di dalam fikih apa hukumnya seseorang bernazar dengan seluruh hartanya. Nah, di sini para ahli fikih berbeda pandangan, berbeda pendapat. Tapi kalau Syekh di bukunya Sahih Fikih Sunnah, Syekh Abu Malik lebih cenderung mengatakan boleh, seperti yang dilakukan oleh para sahabat. Abu Bakar As-Siddiq bersedekah dengan seluruh hartanya. Abu Bakar bersedekah dengan seluruh hartanya. Abdurrahman bin Auf bersedekah dengan seluruh barang dagangan dia. Begitu juga para sahabat-sahabat yang dikasih oleh Allah kekayaan. Kita akan masuk pada pembahasan yang kedua. Tadi nazar apa? Nazar ketaatan. Yang kedua disebut dengan nazar lujaj. Apa nazar lujaj itu? Lujaj maksudnya nazar dikategorikan sebagai nazar dalam kondisi marah. Lujaj itu ghadab, marah. Nazar orang yang marah. Ini hanya istilah. Kata Syekh Uzaimin di Syarah Mumti', ini istilah saja. Nazar lujaj ini sebetulnya artinya adalah mencegah dirinya untuk berbuat itu, atau mendorong dia untuk berbuat itu, atau membenarkan prinsip dia, atau ingin mendustakan, di mengatakan dia nggak benar gitu. Bingung ya? Iya bingung, Bu. Nazar marah, karena marah. Ini istilah. Bukan karena orang ngamuk-ngamuk terus mau nazar. Kayaknya kagak deh, orang ngamuk-ngamuk gak mau nazar, Bu. Ngamuk kok nazar. Marah itu kan apa? Marah itu kan darah. Iya kan? Ghalayanud dam. Darah yang manas. Kan itu kan mendidih. Sehingga orang yang marah itu akan dipengaruhi oleh jantungnya yang berdebar-debar cukup kencang sekali, sehingga tidak terkontrol ucapan dan perbuatannya. Nah, ini hanya sekedar istilah. Bentuk nazar marah itu karena bentuk pertama, dia tidak mau melakukan sesuatu sebetulnya. Dia gak mau sebetulnya. Contoh umpama apa ya? Jika ini terjadi, apalah itu ya? Jika ini terjadi, saya bernazar akan berpuasa 3 hari. Kalau ini terjadi,
saya akan bernadar puasa 3 hari. Sebetulnya dia mau puasa enggak sih? Hah? Enggak, dia enggak mau puasa. Makanya dia pancing itu. Dia enggak mau puasa itu. Nanti kalau saya berhasil diet, saya akan sedekah setiap hari ke fakir miskin paling enggak 10 orang. Sebetulnya dia enggak mau sedekah. Kenapa? Kapan dietnya? Dari dulu kakak dia diet. Ya kan? Ini makanya disebut sebagai nadarnya orang marah. Dia enggak mau berbuat itu. Dia enggak ada niatan, enggak ada keikhlasan untuk berbuat kebaikan itu. Enggak ada niatan, enggak ada keikhlasan, enggak ada dorongan untuk melakukan, dia enggak mau sebetulnya. Makanya dia mengatakan kata-kata ini. Nanti kalau ini ada terjadi, saya mau deh melakukan itu. Padahal dia enggak ada niatan untuk berbuat. Paham, Bu, Pak? Ya. Disebut dengan nadar marah. Atau lawannya, nadar marah, yaitu dia sebetulnya ingin melakukan itu, tapi dia ingin motivasi. Dia ingin motivasi. Jika ini tidak terjadi, kalau itu gak terjadi, saya akan lakukan. Maksudnya apa? Saya mau kerjakan sebetulnya. Cuman ini kapan tidak terjadinya? Kalau ini bulan depan gak selesai, saya mau kerjain. Ya bakal gak selesai sebulan. Selesainya nanti masih lama. Artinya apa? Dia memang pengen melakukan itu. Gitu loh. Paham perbedaannya? Dia pengen melakukan. Ini hanya istilah aja. Disebut nadarnya orang marah. Kalau dia bohong, saya mau puasa 3 hari. Maksudnya apa? Maksudnya saya yang benar, dia bohong. Gitu loh. Ya kan? Dia ingin membenarkan dirinya. Dia itu bohong. Kalau memang dia terbukti bohong, saya mau puasa 3 hari. Artinya dia ingin membenarkan prinsip dia. Kalau dia jujur, saya mau puasa 3 hari. Artinya apa? Artinya yang saya sampaikan itu kakak benar. Gitu loh, Pak. Ini namanya nazar diucapkan orang yang dalam posisi marah. Maksudnya gitu. Paham tidak gambarannya? Paham belum? Belum, Bu? Umpama nih, kalau saya sembuh dari penyakit gula, saya mau bangunin masjid. Gimana, Bu? Bisa sembuh gak penyakit gula? Artinya sebetulnya dia mau bangun gak sih? Lah itu namanya nazar dalam posisi marah, Bu. Iya kan? Nah, kalau penyakit gulanya sembuh, saya mau bangun masjid umpamanya. Saya mau ngasih makan fakir miskin. Ya kapan sembuh penyakit gula? Kakak bisa sembuh. Gitu loh. Intinya dia tidak, gak niat, gak ada niatan. Paham, Bu? Ini namanya nazar marah. Bagaimana hukumnya seseorang bernazar dalam kondisi yang seperti ini? Hah? Apa hukumnya? Kan gak niat dia. Gak ada keikhlasan untuk berbuat. Apa bedanya dengan yang pertama? Yang pertama memang ada niatan untuk melakukan itu. Kalau saya sembuh dari penyakit saya,
saya mau puasa Pak 3 hari. Loh, memang ada niatan dia puasa karena Allah, dan dia berharap agar Allah memberikan kesembuhan. Dia berharap agar Allah memberikan kesembuhan. Lalu kalau Allah memberikan kesembuhan kepadaku, saya mau nazar puasa 3 hari. Nah, sedangkan yang pertama tidak. Kalau saya sembuh dari penyakit gula, pasti saya bangunin masjid. Ini kagak niat namanya. Enggak niat. Kalau pohon toge ini gede semeter, ini kagak niat sudah. Artinya dia menggantungkan sesuatu yang gimana gitu loh. Enggak niat. Kakak ada niatan memang untuk berbuat itu. Bagaimana hukumnya? Tapi kalau bicara hukum, para ulama tetap mengatakan apa? Dia mukhayyar, dia boleh pilihan. Dia boleh melakukan dan boleh juga tidak. Kalau memang kamu mau melakukan, lakukan. Kalau dia melakukan, berarti dia tidak terkena apa? Kafarah. Kalau dia melakukan, dia tidak kena kafar. Umpama dalam keluarga ribut, berantem urusan warisan umpama, ya kan? Yang satu mengklaim ini, yang satu mengklaim sono, ini mengklaim sono. Lalu yang tertua mengatakan, kalau yang dia ucapkan itu bohong umpama, karena dia aja yang dianggap benar kan gitu kan? Kalau yang dia ucapkan itu bohong, maka saya mau sedekah ke fakir miskin itu senilai 100 juta. Kan ini warisan, duit nemu kan. Saya mau sedekah 100 juta kalau dia bohong. Sebetulnya dia niat sedekah sih. Niat sedekah apa enggak? Hah? Enggak, dia cuma mau nunjukkan egonya aja. Ini loh saya yang benar. Dia menunjukin egonya aja. Ternyata tuh orang bohong beneran. Dan dia benar umpamanya. Ya kan? Dia punya dua pilihan. Boleh melakukan sedekahnya tadi, boleh tidak. Kalau dia melakukan sedekahnya, berarti dia tidak terkena kafarah. Tapi kalau dia tidak, enggak ah, 100 juta kan gede. Mending saya bayar kafarah. Boleh tidak? Boleh, enggak apa-apa. Dia boleh milih antara dilakukan sama tidak. Kalau tidak dilakukan, berarti dia membayar apa? Kafar. Kata Rasulullah, kafaratun nazar, kafaratul yamin. Kafarah untuk nazar itu sama dengan kafarahnya orang yang sumpah. Faham Bapak Ibu? Faham yang kedua ini? Insyaallah faham. Kemudian umpama gini Bu, ini yang sering terjadi pula ini. Seseorang melakukan, nanti kalau ibu sembuh, ibu pengen umroh, ibu nazar pengen umroh, kan sering gitu kan ya, kalau orang tuh. Lalu qadarullah wafat, gimana terus? Gimana bu? Dilakuin tidak? Dilihat. Ketika wafat, dia posisinya masih sakit atau sudah sembuh? Ya kan? Waktu sakit ngomong, nanti kalau mama sembuh, mama pengen umroh, ngajak anak-anak semua. Ya kan? Ngajak anak-anak. Qadarullah wafat. Dilaksanakan tidak? Lihat dulu. Waktu wafat,
waktu wafat, ya, ini yang dijabarkan oleh para ulama, ya, dijabarkan oleh para ulama, apa? Waktu wafat sembuh belum dari penyakitnya. Kalau sebelum wafat dia sudah sembuh, tapi belum merealisasikan, belum sempat, ya ini bahasa husnudzon, belum sempat dilakukan, kemudian keburu meninggal, maka disinilah ahli warisnya melaksanakan nazarnya. Tapi kalau beliau wafat belum sembuh dalam kondisi sakit, maka nazarnya tidak. Kenapa? Kan diucapkan kalau mama sembuh. Faham? Jadi gak serta-merta dikerjakan. Kemudian yang berikutnya, nazar disebutkan oleh Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, nazar mubah, sifatnya mubah. Contohnya apa? Mubah aja. Jadi isi dari nazarnya itu bukan hal yang bersifat ketaatan, sedekah, ngasih makan fakir miskin, bangun masjid, sedekah aja. Contohnya gini, kalau saya diterima di kantor itu, kerja di kantor ini, saya akan syukuran. Sering kan ya, saya nazar mau syukuran. Atau ngomong sama teman-temannya, kalau saya diterima di kantor itu, saya nazar kalian saya traktir makan semuanya. Ini dijabarkan oleh Syekh Utsaimin masuk nazar taat atau masuk nazar mubah. Kalau niatnya sedekah, ya semua innamal a'malu, kalau niatnya sedekah berarti itu masuk kategori nazar. Tapi umumnya masuk apa? Sebagai bentuk apa? Hah? Bentuk? Kesenangan aja. Seneng-seneng. Bahasa syukur, bahasa kita itu kan senang-senang aja. Bentuk seneng-seneng aja sama teman-temannya. Berarti ini kategorinya yang mana? Mubah. Dia seneng-seneng aja. Menunjukkan kebahagiaan dia atas diterimanya sebagai ini, lulusnya anak dia, dan sebagainya. Dia menunjukkan kegembiraan, kebahagiaan dia, akhirnya ngundang orang makan-makan, tetangganya makan-makan, sebagai bentuk kegembiraan dia. Maka ini hukumnya mubah aja, Ibu. Bukan kategori taat. Maka apa hukumnya nazar mubah seperti ini? Nazar mubah seperti ini, para ulama berbeda pandangan. Ada yang mengatakan harus dikerjakan. Yang kedua mengatakan dia boleh milih seperti yang kedua tadi. Sedangkan Syekh Muhammad Shalih Utsaimin lebih cenderung beliau berpendapat dia boleh milih. Kenapa? Karena ini sifatnya bukan taat. Kaidahnya seperti dikatakan Nabi tadi, man nadhara an yuti'a Allah falyuti'hu. Barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, dia harus mengerjakan. Sedangkan ini bukan konteks ketaatan. Mubah aja. Dia boleh pilih seperti yang kedua. Kalau dia kerjakan, dia tidak terkena kafarah. Kalau dia tidak mau mengerjakan, maka tidak ada masalah bagi dia. Tetapi dia harus bayar kafarah. Paham, Pak Bu? Fenomena yang tadi, kalau saya mendapatkan ini, saya mau keliling, saya bernazar mau keliling Indonesia pakai sepeda.
Bagaimana hukumnya? Ini kan mubah, tapi di bawah kemampuan dia tidak, hah? Atau memaksakan diri, itu namanya maksa diri, Pak. Mau keliling Indonesia pakai Vespanya dia, ini namanya menyiksa diri. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah tadi apa? Innallaha laghaniyun an ta'dhibi 'abdihi nafsa. Allah tidak membutuhkan seorang hamba yang menyiksa dirinya sendiri. Suruh dia naik kendaraan aja. Enggak boleh dia melakukan ini karena menyiksa dirinya sendiri. Lalu dia membayar kafarah. Bisa difahami, Bu? Kemudian yang keberapa tadi? Tiga. Sekarang yang keempat. Sekarang keempat atau kelima? Empat. Yang keempat adalah nazar maksiat. Nadar maksiat. Seperti apa nadar maksiat? Nadar untuk bermaksiat kepada Allah. Ya isinya maksiat. Contoh yang disebutkan di buku-buku fikih, umpama seorang perempuan mengatakan, kalau saya dapat ini, saya minggu depan mau puasa. Padahal dia tahu kalau minggu depan itu jadwal dia menstruasi. Gimana tuh? Ini kan namanya nazar maksiat, ya kan? Nazar maksiat ini. Ini yang contoh di buku-buku fikih. Atau kalau saya sukses di sini, kita traktir di kafe klub malam ini, minum-minum di klub malam, maksiat. Atau nanti kalau saya diterima, saya traktir kalian semua. Yang dimaksud kalian semua ini siapa? Teman-temannya laki perempuan. Sehingga diadakanlah pesta bebas. Laki perempuan pesta di situ. Ini namanya maksiat. Loh, kami kan gak minum minuman keras. Iya, tapi di situ laki perempuan campur baur dengan pakaian yang bermaksiat, ini tetap dikategorikan sebagai maksiat. Bagaimana hukumnya? Sama kaidahnya yang disebutkan oleh Aisyah tadi, man nadhara an ya'si Allah fala ya'sih. Barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, hendaknya dia tidak melakukan kemaksiatannya itu. Jadi dia tidak boleh melakukan apa? Nazarnya. Kenapa? Karena nazar yang dia sampaikan itu adalah nazar maksiat. Lalu kalau dia tidak boleh melakukannya, apakah dia harus membayar kafarah? Ada dua pendapat di kalangan para ahli fikih. Pendapat yang pertama mengatakan dia tidak boleh membayar kafarah karena itu maksiat, dan ini mazhab Imam Syafi'i. Ya, dia tidak boleh, sudah tidak ada kafarah bagi dia karena maksiat, dan ini mazhabnya Imam Syafi'i. Beliau berdalilkan dengan hadis Aisyah tadi, man nadhara an ya'si Allah fala ya'sih.
Barang siapa yang bernazar untuk maksiat kepada Allah, maka dia tidak boleh melakukannya. Artinya tidak ada kafarahnya menurut pandangan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Pendapat yang kedua mengatakan dia tetap terkena kafarah, dan ini pendapatnya Imam Ahmad Ibnu Hanbal, dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad Saleh Al-Utsaimin. Karena disebutkan di dalam hadis Aisyah, di dalam riwayat yang lain, riwayat Abu Dawud, la nadhara fi ma'siyah wa kafaratuhu kafaratu yamin. Tidak boleh nazar di dalam kemaksiatan kepada Allah, tetapi kafarahnya sama dengan kafarah sumpah. Saya ulangi, tidak boleh nazar yang berkaitan dengan maksiat dan kafarahnya adalah kafarah sumpah. Nah, di hadis ini dengan tegas mengatakan bahwa orang yang bernazar dalam hal kemaksiatan, dia tidak boleh melakukannya, tapi dia terkena kafarah dan kafarahnya adalah kafarah sumpah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Makanya Syekh Muhammad Shalih Utsaimin lebih menguatkan pendapat yang kedua, bahwa dia tetap terkena kafarah walaupun dia dilarang untuk melakukan nadarnya. Ini namanya nadar maksiat. Bisa difahami nadar maksiat? Yang terakhir, nazar yang disebut dengan nazar mutlak. Nazar mutlak. Apa nazar mutlak itu? Nazar yang dia ucapkan tanpa dikaitkan dengan suatu apapun. Nazar yang dia ucapkan tanpa dikaitkan dengan suatu apapun. Nazar yang diucapkan tanpa dikaitkan dengan suatu apapun. Seperti apa? Seperti seseorang mengatakan, tahu-tahu dia ngomong gini, saya bernazar menyantuni fakir miskin. Kan mutlak, Pak. Ya kan? Dia tidak, maaf, saya salah ucap. Nazar mutlak itu seperti ini. Saya mau bernazar karena Allah. Udah diam. Dia tidak menyebutkan apapun. Dia tidak menyebutkan apapun dan tidak dikaitkan dengan apapun. Saya mau bernazar. Udah diam. Nazar apaan? Pokoknya saya mau nazar nanti aja. Ini namanya bercanda ini. Dia tidak menyebutkan apa-apa. Ini sering kalau dalam masalah warisan, sering, Bu. Saya sering sekali mendapati kasus-kasus seperti ini. Biasanya ahli warisnya waktu ngumpul bilang, Ustaz, waktu orang tua kami sakit, itu sepertinya orang tua kami ingin berwasiat. Ya, terus ya kayaknya dia kepengen berwasiat sesuatu. Terus bagaimana? Wasiat apa? Ya itu yang ingin kami tanyakan, Ustaz. Jadi dia ingin, orang tua kami ini ingin berwasiat sesuatu. Terus bagaimana sikap anak-anak kita, anak-anaknya ini, Ustaz? Mas, Mbak, wasiatnya itu apa? Kayaknya sih dia, kayaknya seperti itu ya ngomong saudara. Iya Ustaz, waktu sakit itu kayaknya ingin ngomong sesuatu gitu loh. Ini sering sekali bu. Tapi tidak, gak bunyi gitu loh, gak bunyi.
ya apanya mau dikerjain. Ya kita menghargai, maksudnya anak-anak, apalah yang bisa kita lakukan untuk orang tua gitu loh maksudnya dia kan. Ya, ini kan mutlak. Dulu kayaknya orang tua nazar Ustaz. Apaan? Tapi nazarnya apa ya? Apaan? Kamu tahu nggak? Nggak tahu sih, pokoknya waktu itu dia kepengen nazar. Ya nazar apa? Nah inilah, nazar yang bersifat mutlak. Seseorang umpama, ini hukum ya, terjadi apa enggak ya wallahu alam. Ya. Saya mau nazar. Nazar apa? Enggak ngucap. Bagaimana hukumnya? Ya tentu enggak bisa direalisasikan. Tapi dia sudah terkena kafarah. Kenapa? Udah terlanjur ngucap. Walaupun bentuk nazarnya apa belum terucap, tapi dia sudah ngomong saya mau atau saya nazar karena Allah. Saya nazar karena Allah. Apa? Karena sudah ngucap, maka dia terkena kafarah. Gak bisa dilakukan. Apa yang mau dilakukan belum jelas. Nah inilah ibu bapak sekalian pembahasan kita tentang nazar. Jadi kesimpulannya, nazar itu apa? Mengharuskan sesuatu yang tidak diperintahkan dalam syariat. Ya, mengharuskan sesuatu yang tidak diperintahkan dalam syariat. Nazar ini dilakukan oleh mukallaf, artinya baligh, dan orang Islam. Kan gitu kan? Dan barang yang dia nazarkan itu menjadi milik dia. Kemudian yang keempat, nazar itu dilakukan sesuai dengan kemampuan fisik. Ya, kesimpulannya sesuai dengan kemampuan fisik. Nazar ada lima yang berkaitan dengan yang dinazarkan itu, perbuatan yang dinazarkan. Satu, nazar ketaatan. Ini harus dikerjakan, harus. Yang kedua, nazar marah. Dia boleh milih antara dia kerjakan dengan, kalau dia kerjakan berarti tidak terkena kafarah, kalau dia tidak kerjakan berarti dia terkena kafarah. Yang kedua, yang ketiga, nazar mubah. Nazar mubah sama dengan yang kedua, yaitu dia boleh memilih antara dikerjakan lalu gugur kafarahnya, kalau tidak dia kerjakan berarti dia terkena. Yang keempat, nazar maksiat. Ini tentu mutlak tidak boleh dikerjakan. Dan pendapat yang dikuatkan adalah apa itu? Dia terkena kafarah. Yang kelima, nazar mutlak. Ini terkena kafarah. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya pada pembahasan tentang makanan dan minuman. Ini yang menarik ini pembahasan ini. Makanan dan minuman. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah riwayat, Rasulullah SAW pernah membolehkan untuk menabuh rebana dan menyanyikan sesuatu ketika ada seorang budak wanita yang mengharapkan kemenangan Rasulullah SAW. Jadi ketika Rasulullah SAW pulang berhasil memenangkan peperangan, seorang budak wanita itu melakukan nazar untuk menabuh rebana dan bernyanyi. Nah itu bagaimana itu Ustaz? Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu fiik. Disebutkan dalam sebuah riwayat
ada seorang perempuan yang ingin, yang dia bernazar. Nazarnya itu adalah dia ingin menabuh sebuah kayak gendang begitu, dan disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa dia ingin menabuh sebuah gendang itu. Lalu Rasulullah Sallam mempersilahkan perempuan itu untuk menabuhnya. Ini bagian dari nazar yang bersifat masuk kemana? Maksiat apa mubah? Masuk kategori mubah. Kenapa? Karena menabuh gendang itu secara umum diperbolehkan, walaupun dalam konteks-konteks tertentu, ya, dalam konteks tertentu diperbolehkan, sehingga masuk kategori nazar yang mubah. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Pertanyaan Ustaz. Ustaz, saya pernah mengucapkan kalau suami saya punya tabungan 100 juta ke atas, maka saya ingin umroh. Tapi suami saya tidak mengetahui ucapan saya ini. Sekarang tabungan suami saya sudah ada di atas 100 juta. Apa yang harus saya lakukan kalau suami saya tidak mengizinkan saya umroh? Ya. Apa jawabannya, Ibu, Pak? Apa jawabannya? Harus umroh atau tidak? Pertanyaan balik, itu duitnya siapa? Kalau melihat pertanyaannya, tabungan milik suami, ngapain ibu ikut-ikutan ke tabungan orang mau dipakai buat umroh? Iya kan? Itu kan tabungan suaminya, bukan tabungan dia. Terus duit suami mau dipakai, berantem broto yudo, Bu, namanya, Bu. Kecuali disampaikan kepada suaminya, ibu sampaikan kepada suami, kemudian suaminya, oh yuk, ayo yuk umroh yuk berdua. Nah, itu baru luar biasa. Tapi kalau ibu dikasih kewenangan untuk megang PIN terus tahu-tahu daftar pakai duitnya suami, ya tak boleh. La nadzara fima la yamliku ibnu Adam. Tidak boleh nazar atas suatu harta yang bukan milik anak Adam. Ya. Pertanyaan berikutnya, namun mohon di belakang untuk tertib terlebih dahulu. Jika saya nazar, rumah yang di samping musola yang biasa saya pakai untuk tausiah dengan teman-teman, lalu saya pesan kepada anak saya, jika saya meninggal, segera diwakaf rumah ini untuk perluasan musola. Pertanyaannya, mana yang saya pilih atau dahulukan, rencana tadi yaitu nazar, atau yang kedua, maksud yang kedua yaitu, sampai sekarang ini adik dan kakak saya masih menempati rumah kontrakan untuk membantu mereka atau bagaimana? Ya. Ini bedanya tipis, itu nazar atau wasiat. Ya. Kalau nazar itu bilafdzin dengan lafadz yang jelas. Seperti dengan mengatakan, jika saya bernazar untuk mewakafkan rumah saya yang ini ke musola, umpamanya. Jadi saya bernazar mewakafkan tanah dan rumah saya ini untuk perluasan musola. Ini nazar namanya, Bu, Pak. Tapi kalau dia mengatakan demikian, kalau saya wafat, rumah dan tanah yang di sebelah ini diwakafkan ke musola saja untuk perluasan. Ini namanya wasiat. Ya. Ini namanya wasiat. Nah, kalau wasiat itu berlaku hukum-hukum wasiat. Apa itu hukum-hukum wasiat? Satu, harus di bawah sepertiga dari total aset dia. Kalau di atas sepertiga
maka yang boleh direalisasikan hanya sepertiga saja. Kemudian yang kedua, tidak boleh kepada ahli warisnya. Saya melihat pertanyaan ini cenderung kepada wasiat, sehingga dia milih, apakah saya wasiatkan untuk perluasan musola atau saya kasihkan saja ke adik saya. Saya menjawab, lebih baik ibu kasihkan saja ke saudara ibu. Kenapa? Sodaqotun ala dhawir rahim, sodaqotun wasilah. Sedekah kepada keluarga itu pahalanya double. Pahala sedekah dan pahala silaturrahim. Makanya sedekah kepada keluarga itu lebih dimuliakan kepada yang lain, tetapi terserah kepada yang bersangkutan. Kalau bersangkutan menganggap, "Loh kan ini buat masjid, kan pahalanya nanti lebih banyak," ya terserah yang bersangkutan aja. Ya. Berikutnya, Ustadz, kalau kita bernazar untuk seseorang, kemudian kita alihkan realisasinya kepada orang lain yang lebih membutuhkan hal tersebut, boleh tidak kita lakukan? Umpama dia nazar menyantuni si A umpama. Dia sebutkan orangnya. Kalau saya sembuh, saya mau bantu si Fulan. Kemudian beriring waktu dia sembuh, ternyata si Fulan sudah mendapatkan kecukupan umpamanya. Ya kan? Bolehkah dialihkan kepada yang lainnya? Saya tidak mendapatkan jawaban yang pasti ya. Tapi kalau menurut saya, nazar ini sifatnya spesifik kepada tempat yang sudah ditentukan, maka berikan saja kepada orang yang dituju. Kenapa? Bisa jadi mata kita berbeda dengan kenyataan. Gitu kan? Mata kita berbeda dengan kenyataan. Yang kedua, seperti prinsip dasar Rasulullah SAW tadi, jangan sampai ini menjadikan kita orang yang bakhil. Ya, gara-gara nazar cuman mau sedekahnya kepada dia saja. Emang kenapa kalau dikasih semuanya? Ya kasih dia. Karena sudah terlanjur nazar, kasih juga orang yang membutuhkan. Kasih semuanya. Banyak dong uangnya yang keluar. Yeay, mau urusan surga kok hitung-hitungan. Mau surga kok hitung-hitungan, gitu kan. Urusan surga itu gak berlaku kalkulator. Gak berlaku ilmu akuntansi. Gak berlaku matematika, Ibu, Pak. Urusan surga sedekah itu adalah urusan ridha Allah. Kalau Allah ridha, orang yang bersedekah itu dapat dunia dan dapat akhirat. Ada lagi pertanyaannya? Silakan, Ibu. Waalaikumsalam. Berpikirnya kita sederhana dengan pertanyaan, berdosakah kita atau apa yang harus kita lakukan dengan melihat seseorang yang berbuat maksiat di rumah kita. Prinsipnya begini, maksiat itu adalah syar, kejahatan. Maksiat ini akan menimbulkan dampak buruk, kejahatan itu tadi. Yang merasakan keburukan dari maksiat itu bukan pelakunya saja, tetapi yang akan merasakan imbas dan dampak buruk dari maksiat yang dilakukan oleh si A itu adalah lingkungan. Ya, lingkungannya. Nah, maksiat itu berdampak buruk pada si pelaku, dan lingkungan dia akan terkena dampak dari kemaksiatan itu. Ya. Terus apa yang harus kita lakukan jika di rumah kita ada sampah yang cukup lama di situ, Bu, Pak?
disapu terus dibuang sampah itu, Pak. Ya kan? Lantas bagaimana kalau ada orang yang berbuat maksiat di rumah kita, diingatkan, dinasehati, terus diingatkan, nasehati, ingatkan, nasehati, tapi kalau sudah diingatkan dan dinasehati tidak bisa, diapain? Mohon maaf, suruh pulang aja ke rumah dia yang asli. Ya, duduk bareng, ya, duduk bareng dengan mereka, diajak bermusyawarah apa yang harus mereka lakukan, ya, duduk bareng dengan cara bermusyawarah, dicari solusi yang baik seperti apa. Memang si watak kita orang Jawa, orang Timur ini cenderung apa? Enggak enak. Kebanyakan gak enaknya. Tetapi tidak enak itu akan berembas pada buruk. Itu keburukannya akan mengarah kepada domino, nanti itu akan keburukannya itu. Embasnya terlalu besar. Keburukan yang dia lakukan itu nanti akan ditiru oleh anak-anak. Anak-anak yang akan di rumah nanti akan ngeliat. Itu aja begini, om aja begini, fulan begini, yang ada di rumah itu akan dampaknya terlalu besar sekali. Sehingga ajaklah bermusyawarah tanpa menimbulkan konflik. Ya, ini jawaban saya, ya. Nanti selanjutnya kita bicarakan di luar forum, ya. Kita cukupkan sampai di sini dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.